Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran akhlak kita hari ini mengenai adab belajar. Sebagaimana yang kita sedia maklum, murid-murid sedia maklum, adab belajar ni selalu kita amalkan di dalam kelas. Okey, apakah adab-adab ketika belajar? Yang pertamanya, kita hendaklah membaca doa sebelum belajar. Ustazah yakin semua murid-murid mengamalkan doa sebelum belajar. Sebelum kita mulakan pelajaran dalam kelas, kita selalu baca doa kan. Yang kedua, memberi tumpuan ketika guru mengajar. Masa guru mengajar, tak bolehlah kita nak bergurau senda, nak main-main kan. Sudah tentulah kita kena duduk dengan sopan. Tak boleh kita berbual-bual bersama rakan-rakan ketika guru mengajar. Seterusnya, kita hendaklah taat dan patuh arahan guru. Kita kena dengar apa yang cikgu cakap. Cikgu sesuatu subjek tu bagi tahu pada kita kan. Dan seterusnya, meminta izin guru sekiranya ada keperluan keluar kelas. Keperluan yang utamanya ialah selalunya bila kita berada dalam kelas, kita nak keluar, kita nak pergi ke tandas kan. Jadi kita kena minta izin dengan guru, tak bolehlah terus keluar macam tu je kan. Baiklah, apakah doa sebelum belajar? Okay, doa sebelum belajar, mungkin murid-murid boleh ingat balik apa doa yang sering diamalkan sewaktu sebelum memulakan pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li bi ma'rifatil ilm wa nawwir qalbi kama nawwartas syamsa wal qamar wa sahhil li abwaba fadlik ya arhamar rahimin. Yang bermaksud, wahai Tuhanku, tambahkan ilmuku dan luaskanlah kefahamanku. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah bagiku akan urusanku lepaskanlah kebekuan lidahku supaya mereka faham akan perkataanku. Ya Allah, keluarkanlah daku dari kegelapan ragu dan muliakan daku dengan cahaya kefahaman dan bukakan daku dengan pengetahuan ilmu dan terangkanlah hatiku sebagaimana engkau menerangkan matahari dan bulan dan mudahkan bagiku pintu-pintu kurniaanmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Itu maksud doa sebelum belajar. Seterusnya, bila dah habis belajar, dah habis kelas, apa doanya? Doa lepas belajar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattahu ya alim iftah li qalbi futuhal arifin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani fardudhu ilayya indahu hajati ilayh wala tunsinihi ya rabbal alamin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau besongkan hati kami sesudah engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami rahmat kerana bahawa sesungguhnya engkau Maha Pengurnia. Wahai Tuhan yang Maha Pembuka dan Maha Mengetahui, bukakanlah hatiku seperti orang-orang yang arif.
Wahai Tuhan, sesungguhnya aku mempertaruhkan kepada Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kembalikanlah ia ilmu kepadaku ketika aku berhajat kepadanya, dan janganlah Engkau lupakan aku akannya, iaitu ilmu, wahai pentadbir sekalian alam. Itu maksud doa selepas belajar. Apakah fadilat beradab ketika belajar? Fadilat atau kelebihan? Antara kelebihannya, membentuk peribadi dan akhlak yang mulia. Bila kita beradab semasa belajar, sudah tentulah ia akan menjadikan diri kita berakhlak mulia, menjadikan kita seorang pelajar yang berdisiplin, memperoleh kejayaan di dunia dan akhirat, dan juga ilmu yang dipelajari akan diberkati Allah. Bila kita ikut adab, kita baca doa, kita dengar arahan guru, kita patuh dengan apa yang diajar oleh guru, maka kita akan mudah ingat dan faham. Dan seterusnya, kita akan mendapat keberkatan ilmu daripada guru yang mengajar kita itu. Sebaliknya, kalau kita tak beradab, kita lawan guru, kita buat bising dalam kelas masa guru mengajar, bercakap-cakap dengan kawan, bergurau senda, tak bagi tumpuan masa guru mengajar, akibatnya kita tidak akan disukai oleh kawan-kawan dan tidak akan disenangi oleh guru. Seterusnya, kita juga susah untuk memahami pelajaran sebab kita tak patuh apa yang guru cakap, kan? Kita tak dengar. Tak dengar betul-betul apa yang cikgu ajar, sudah tentulah susah untuk memahami pelajaran. Malah ilmu yang kita dapat tu juga tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga di sini sahaja, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.